kami jajaran direksi, staf, karyawan dan karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Syederalun, Bupati Nagan Raya HM Jamin Idham melakukan sidak pada hari pertama masuk kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Sidak ini dilakukan ke beberapa perkantoran pelayanan yang ada di Nagan Raya. Pantauan Serambi TV, sidak pertama orang nomor 1 Kabupaten Nagan Raya ini dilakukan pada kantor Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kedua kantor tersebut berada dalam satu gedung di kawasan Kompleks Perkantoran Sukamakmu. Setelah menghadapi hari bulan puasa seperti Ramadan, ini kita hari pertama masuk kerja, kita mengunjungi ya, artinya tingkat kehadiran kalau kita lihat alhamdulillah mungkin 80% lebih. Kalau kita lihat sampai ke Dukcapil 100%. Yang ditemukan sendiri Pak di Dukcapil ini pelayanannya seperti apa pada hari pertama? Saya lihat tadi sangat bagus ya, tadi masyarakat pun cukup ramai untuk menunggu antrian dan kita tanyakan pun semua lancar, cuman menunggu waktu apa namanya, waktu cetaknya. Harapan kita mungkin ya ke depan ini harus lebih disiplin, tentunya ini untuk kita semua, untuk kebersamaan kita, apa yang kita lakukan untuk demi kelancaran kita juga, dan pun kita kan artinya semua ini kan pelayanan untuk melayani masyarakat supaya ke depan lebih maksimal. Dari Sukamakmu, Rizky Bintang, Serambi On TV.